ini kan kita lawan Perserang nih untuk putaran kedua laga pertama nih. Apa target lawan Perserang? Pasti bisa nyuri poin di sana ya. Kalau bisa 3 poin. Secara Perserang juga sekarang cukup kuat di Liga 2 apalagi di putaran 2 dan cukup menarik. Pemain bersatu. Siapa nih pemain-pemain yang mungkin perlu diwaspadai dan semua perlu diwaspadai ya, tapi kita harus ada pemain salah satu pemain yang di top skor mereka itu dari Herbian. Kita terbukti dia di sini juga bisa ya intinya semuanya mereka berbahaya lah, kita nggak boleh selalu main aja, harus mau berserang, semua berbahaya apalagi mereka main di kandang ya, jadi kita harus kasih energi lebih lah buat Sriwijaya. Yongki kan pernah memperkuat Perserang juga, apakah ada penggemar di sana atau fans yang akan mendukung atau ya semoga ada lah. Itu dua penyemangat buat kita kan, ya semoga ada pendukung yang datang. Harapan untuk supporter dan fans dan masyarakat Sriwijaya, doain kita biar kita yang berjuang. Saya minta sama teman-teman doanya dari supporter.